Sejujurnya, Anda tak akan pernah bisa menghadap kiblat. Jika asumsinya arah wajah Anda mengikuti lengkungan bumi, maka Anda menghadap belakang pun akan menghadap kiblat juga. Apakah ini yang dimaksud oleh Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 150 tadi? Sebaliknya, menghadapkan wajah ke arah kiblat hanya mungkin dilakukan pada bumi datar. Maka dia tidak menghadap ke Ka'bah. Dia sholat menghadap udara di atas Ka'bah. Agar dia benar-benar menghadap Ka'bah, maka dia harus sholat dalam posisi menukik ke bawah dengan sudut sekitar 43 derajat. Ini kalau mengikuti logika flat earth. Sebaliknya, menghadapkan wajah ke arah kiblat hanya mungkin dilakukan pada bumi datar. Sebaliknya, menghadapkan wajah ke arah kiblat hanya mungkin dilakukan pada bumi datar.